Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin membuktikan atau mencari bukti yang sebelah sini pakai eco farming, yang sebelah sini yang tidak pakai eco farming. Ya, lihat coba. Yang ini diaplikasikan tanggal 19 Januari 2020. Sekarang tanggal 30 Januari 2020. Berarti udah 12 hari setelah diaplikasikan ke tanaman padi eco farming. Tanam sama tanam sama ini yang tidak pakai eco farming, dan sebelah sini pakai pupuk eco farming. Kelihatan beda anakannya. Jadi diaplikasikan udah 12 hari dari aplikasi. Rencana tanggal 31 besok akan diaplikasikan yang kedua pakai pupuk organik bio eco farming dari PT Bes Sinergi Bandung. Ya, lihat. Lihat anakannya. Ini yang pakai eco farming. Dan ini yang tidak pakai pupuk organik eco farming. Silakan. Perbedaannya jauh. Diaplikasikan 12 hari setelah aplikasi. Sekarang besok mau diaplikasikan yang kedua. Ini di wilayah Kubang Jaran, Pusaka Jaya Subang, kepunyaan Bapak Ustadz Sayuti. Ya, kebuktian pakai pupuk organik bio eco farming. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam eco farming.